berdamai dengan ketidaksempurnaan, kebutuhan untuk menjadi sempurna, dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin adalah dua hal yang bertentangan. Bukannya merasa puas dan bersyukur, kadang kita terpaku pada apa yang kurang, selalu kecewa dan tidak puas, meributkan ketidaksempurnaan. Semua menjauhkan diri dari tujuan untuk menjadi orang yang baik, lemah lembut, dan penuh rasa kepuasan. Bukan berarti kita tidak perlu untuk berusaha sebaik-baiknya, tetapi fokus pada apa yang Anda miliki adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingat, selalu ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, tetap bisa menghormati atau menghargai cara yang sudah ada. Kuncinya adalah fokus pada apresiasi, bukan hanya fokus kepada ekspektasi. Jangan fokus kepada kurang, puji, hilang, dan tidak pernah, tapi apresiasi apa yang sudah kita dapatkan. Ingat bahwa orang sukses adalah dia mendapatkan apa yang diinginkan, tapi orang bahagia dia mengalami